Dede. Nih, lelenya nih. Wah. Apaan tuh ya? Lele. Ih, lele ada kumis ke bapak. Ayo makan untuk semua ya. Kalau mau diambil kasih makan dulu. Ya nanti kalau dia udah diambil udah digoreng. Ayah! Buka lagi kotor. Thank you.
kiri ke kiri. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat sore semuanya teman-teman. Ketemu lagi dengan saya teman-teman, Gusin Garden Channel. Oke teman-teman, saya seperti biasa beraktivitas di kebun samping rumah. Seperti biasa di hari libur teman-teman, di hari Minggu. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih aktivitas saya hari ini. Jadi begini teman-teman. Saya melakukan kegiatan atau aktivitas yang tadi di sini saya sebelumnya adalah tempat kolam lele saya teman-teman. Cuma kolam lele saya mungkin karena terpalnya sudah lama teman-teman, atau ada beberapa bagian yang sudah bolong teman-teman, seperti itu teman-teman, karena digigit tikus atau karena udah rapuh. Jadi airnya itu surut terus teman-teman, kalau buat dijadikan tempat lele airnya surut terus, tidak sampai penuh, ya paling setengah gini. Nah jadi di sini saya bekas kolam lele ini tadi setelah saya panen lelenya, saya akan ganti alih fungsi teman-teman. Di sini saya akan mencoba untuk menanam padi teman-teman. Jadi ini saya membuat sawah palsu yang dari terpal seperti ini teman-teman. Nah ini saya sengaja airin dulu biar menjadi lumpur, nanti ini buat sawah palsu. Nah untuk sementara kolam lelenya itu teman-teman, saya di sini pindah ke sini teman-teman, jadi menggali di bagian lain. Saya di sebelah sini, jadi
ini untuk pengganti kolam lele yang di sana itu, teman-teman. Jadi kolam lele akan saya pindahkan ke sini. Mungkin untuk nanti saya akan membeli terpal baru untuk dipasang di tanah yang sudah saya gali ini, teman-teman. Jadi saya tetap mempunyai kolam lele, sementara kolam yang bekas kemarin itu akan saya alih fungsikan untuk mencoba menanam padi, teman-teman. Karena saya ingin sekali mencoba menanam padi, apakah bisa, teman-teman. Sebelumnya saya mencoba menanam padi di bak kecil seperti ini, teman-teman. Dia udah berbuah, ini satu, ini hanya saya percobaan, teman-teman. Nah, mungkin akan lebih banyak saya akan menanam di kolam tersebut. Oke, teman-teman, mungkin itulah aktivitas saya hari ini. Saya mencoba berkebun di samping rumah dan juga berternak ayam untuk menyalurkan hobi dan konsumsi sendiri, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini saya akan melanjutkan, yaitu mau menyemai bibit padinya, teman-teman. Nanti setelah bibit padinya tumbuh, nanti saya akan tanam di sawah tadi, teman-teman. Nah, ini adalah tempatnya, teman-teman. Saya menggunakan bak untuk saya melakukan penyemaian bibit padinya, teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke proses penyemaian bibitnya, teman-teman. Kalau saya langsung dimatiin aja sih. Langsung dimatiin. Iya. Digetok ya, Bang. Ini enggak apa-apa. Ih, banyak. Tuh, tuh. Gede banget. Tuh. Tuh, udah keluar dua. Apa sebenarnya? Oh. Nah, maksud saya yang itu tuh yang kecil. Ini mah enggak apa-apa, udah gede. Bang, patil, Pak.